Langsung gue jadi kan. Lempun. Oi. Mau ah? Tuh. Aku sudah buat gitu dan dia. Buat dia? Sudah. Hah? Buku. Kata. Itu kawan saya. Menebak. Oh, dia jatuh buahnya. Kita jatuh. Ini yang isi dia yang ini kan, guys. Yang ini jatuh. Ini baru jatuh juga lah. Dalam satu hari dua hari ini. Nah, begini isinya juga. Ini durian kampung. Nah, ini. Nah, rasanya manis. Durian kampung memang manis ya. Tidak sama dengan durian kawin. Dia ada sedikit lembut ya. Memang begitu. Durian kampung ada sedikit licak. Rasanya manis-manis susu juga, manis-manis susu. Puas makan buah nih. Tunggu buah sini, lawat sini. Sini pun ada jatuh juga buahnya, guys. Dalam hari ini baru dalam dua hari tiga hari lah dia jatuh. Dia akan jatuh berturut-turut terusnya dalam satu dua minggu ini. Buahnya dalam pokok satu ini itu adalah durian gajah. Besar buahnya, cukup besar, lunak, tebal isinya. Ini durian belum lagi jatuh, belum. Mau tunggu dalam 2-3 hari ini. Buah yang lain sudah jatuh. Ini buah cik suami tadi, dia agak buka, dia tengok buah ini. Masak, boleh makan sudah. Ikut dia bawa pokok durian nih. Saya nih tidak sabar, sudah makan dekat pokok sebelum balik. Wow. Jangan lupa ya, guys. Like, komen, dan subscribe di channel Helen Kumang. Terima kasih. Inilah kerja kawan saya, cik suami saya ni. Tengok dia sana tu. Supaya kita mudah senang mencari buah durian ini. Kalau di keliling pokok durian ini memang tidak dispray, dia bersih saja, tebas. Inilah pulau buah saja nih, guys. Pokok buah ini, ini buah durian kuning. Ini pun berbuah juga. Itu ya juga di dalam sana nih. Ini durian gajah. Ini durian gajah besar buahnya, guys. Besar buahnya, kuning. Dia belum lagi jatuh pada hari ini, belum lagi dalam satu hari dua hari nanti mungkin dia jatuh. Buahnya banyak di atas sana, saya pun takut nih, tidak mau lama-lama dekat pokok, di bawah pokok ini, guys. Ini yang saya ambil video nih, gambar ini sudah berbuah nih.
berbuah saja. Nah, dari sebelah sana berbuah, nah, ini pun berbuah. Ada yang berbuah, ada yang belum. Mungkin belum musimnya. Beidar. Nah, itu yang berbunga merah-merah itu dia dah berbuah lagi pada tahun ini. Berbunga ya, ayam merah-merah itu. Itu adalah buah mamangan. Pembersihan pokok sedang dilakukan waktu ini, sudah kedalamannya dalam 2 minggu begitu. Baru buah dia akan jatuh semua. Sekarang ada jatuh, tapi belum lagi jatuh. Kita namakan buah buruk. Ya, buah ini tak akan bagus. Tak belok. Saya lebih smart gunakan ini, parang ini. Kita namakan di sini parang bengkok. Beda ini adalah kita lama, tapi smart digunakan daripada menggunakan parang. Okay. Saya gunakan parang seperti kayu, anak-anak kayu yang besar. Tapi yang anak kayu yang macam ini, saya lebih smart gunakan ini. Wow, berapa senangnya acu durian. Ini dia durian gajah. Dia kalau jatuh senang, kalau dia belum jatuh, dia mulai jatuh sudah. Besar buahnya, inilah buah durian gajah. Besar ini, dianggarkan lebih kurang dekat 2 kilo barangkali. Ya. Dia baru jatuh. Ya, rasa susu mana manis. Kita namakan durian gajah sebab dia besar, besar daripada durian biasa. Ada besar lagi dari ini. Ada lagi besar daripada ini. Dia belum jatuh. Ini mulai jatuh saja. Mulai jatuh. Ha. Okay. Cuy buat nak. Cik Somi cakap tadi, sekarang ni baru mulai jatuh, belum berapa jatuh bagus. Nasek. Ini coba tengok saja ni. Lain kali kita akan melihat lagi dalam video lain. Okey. Okay, sama-sama kita lihat. Oh, tengok isi dah. Oh, best lah. Begitu buahnya isi. Kalau dia betul buahnya jatuh, betul-betul lagi bagus lagi daripada ini buah. Guys, inilah isinya guys. Ya. Oh. Ini susu. Manis susu. Aduh. Panas-panas. Saya nak cuba nih. Ini durian. Ha, ada lagi jatuh sebelah sana tu. Aku buahnya satu sedang sini lah. Hai. Banyak buahnya satu. Guys. Makan buah durian. Tiga tahun sekali. Makan buah ini. Durian buah. Dulu masa COVID 3 tahun sampai sekarang 3 tahun dah. Nah, sekarang ini dah apa ni, kembali lagi musim buah durian. Buah sekarang ni. Kalau sudah jatuh betul-betul bagus ni guys. Oh, sedap. Sedap enggak? Sudah jatuh. Oke, terima kasih.